Hai teman-teman, jadi hari ini kita bakalan kita bakalan kita bakalan review dan modifikasi mobil. Ini adalah mobil Pegasi Tempesta yang basicnya adalah sebuah Huracan, Lamborghini Huracan. Nah, mobil ini bisa kalian beli dengan harga 1,3 juta di website Legendary Motorsports. Harganya cukup mahal, di atas 1 jutaan, tapi untuk dibandingin dengan supercar-supercar lain ya, kebanyakan supercar emang harganya segitu sih. Jadi, biar nggak lama-lama, kita langsung aja kita coba modifikasi mobil ini di Los Santos Customs. Yuk! Oke, dia ini ada di kelas supercar, dan keluarnya udah cukup lama ya, ini kayaknya keluarnya pas zaman-zaman GTA DLC awal. Jadi langsung aja kita lihat modifikasinya ada apa. Kita brakes dulu, kita pakein race brakes seperti biasa, lalu pakein bumpers. Ini bumpers cuma ada 2. Oke, gua gimana ya, agresif sekali sebenarnya bumpernya. Sepertinya gua akan pakai custom carbon splitter aja. Chassis, roll cage. Enggak, gue gak bakal pakein roll cage. Karena gue pengen ya ala-ala Huracan Performante sih. Ini kayak diracunin sama Darin ya. Ya, ini ala-ala Huracan Performante. Yang kayak punya Darin, kayak mungkin pernah lihat. Cakep banget itu. Exhaustnya dual exit atau single? Dual aja. Tapi itu ada warna kuningnya gitu ya. Oke, kita cek aja ntar warnanya apa. Carbon hood, performance. Oh, performance itu kayak ada ini dikit. Carbon aggressor, hoodnya cukup banyak. Twin fan. Gua kayaknya bakal pakai yang aggressor, nggak terlalu ini sih. Kayaknya gua bakal pakai twin fan sih. Twin fan lumayan menurut gua. Horn gak usah. Apa ini, loop? Oh ya, by the way, ini ada lagi Halloween, jadi masih event Halloween, jadi masih ada loop yang ini. Terus lights, headlights. Kita pakein xenon aja ya. Lost step udah. Plate kita pakai rich dan yellow on black. Cakep. Oke, kita cari lagi. Next-nya ini ada wrist spray-nya. Wrist spray-nya kira-kira kayak gimana? Metallic. Oh, jadi ini primary color-nya tuh kayak gini. Di sebelah sini, di bagian pintu, panel kanan-kiri. Tapi kalau bagian atas, tengahnya itu lebih ke secondary color-nya. Ini langsung aja kita lihat warnanya cocok pakai warna apa. Menurut gue sebenarnya hitam akan sangat cocok. Karena dia punya listnya ini tuh warna secondary, guys. Jadi kalau misalnya gue pakein warna lain, mungkin jadinya nggak clean gitu sih, kalau menurut gue. Kecuali secondary color-nya gue warna hitam. Cuman gue nggak kurang suka karena two-tone gitu jadinya. Kalau ini warna biru, bawah sini warna biru semua. Gue sih pengen pakai warna biru sih. Kita cobain dulu aja ya gimana. Kita cari warna yang misalnya kita pakaiin warna silver. Silver dark steel aja deh. Oke, pakai warna dark steel. Terus secondary color-nya metallic. Dark steel. Main dark steel. Nah, tuh. Sebenarnya lumayan sih karena warnanya masih gelap ya. Jadi nggak terlalu ini sih. Boleh lah dark steel sih. Kayaknya dark steel keren juga sih. Yuk, kalau misalnya kita ganti warna terang loh, kelihatan loh semuanya. Kalau misalnya dark steel kayaknya masih oke deh dark steel ya. Ya, masih boleh lah menurut gua. Kayaknya sih. Ya, oke lah. Emblem,
ada di pintu. Roofnya apa nih, antena? Iya, ada antenanya guys. Roofnya ini ada antena. Kalau misalkan gue nggak bakal pakai sih. Lucu aja antenanya, terlalu apa ya? Terlalu ke atas kayak ngaceng gitu bro. Gak usah. Skirts. Sport street. Kayaknya gue pakein street skirt aja deh. Soalnya udah senada sama dia punya ini nih. Dia punya splitter depan. Spoiler. Tuner. Carbon wing type 2. High level. Carbon wing. Nah yang gue demen tuh carbon wing ini nih. Kalau type 2 terlalu ini. Ini bisa dibikin jadi kayak mobil-mobil GT3 sebenarnya. Korakan yang GT3. Yang buat balapan itu yang bener-bener proper. Ini carbon wing. Ini kayak carbon wingnya Performante sih. Kalau dari penglihatan gue. Boleh carbon wing. Transmission kita pakai race aja. Turbo tuning. Kita pakai turbo tuning. Wheel, wheel type. Pakai street nih, cakep nih kayaknya nih. Pakai street yang banyak wheel-wheel cocok buat mobil-mobil kayak gini soalnya street. Kan, ini cakep nih tuh. Satu, synthetic Z concave. Hyperfresh. Boleh juga, hyperfresh cakep. True fat enggak, kurang. Organic type 2, lumayan. Osmo MK3. Lumayan, gue juga sering lihat sih mobil-mobil Huracan gini-gini pakai yang ala-ala kayak Cosmo gini ya. Gue bakal pakai apa ya? Kayaknya ini keren sih menurut gue. Si synthetic Z concave ini. Kita pakein aja ya. Terus colornya tuh jangan di blackin. Kita biarin aja alloy. Apa kita coba cari cek. Soul silver, black steel. Kurang cocok sih ya. Kita diemin aja gini biar kelihatannya dia chrome wheels gitu. Cakep. Tires, kita lihat tire design. Atomic. Oke. Karu. Cepale. Enggak lah, enggak pakein gituan. Udah cakep. Windows, kita kasih light smoke dikit aja. Tipis. Terus udah. Segini aja sih untuk mobilnya. Tapi gue yakin kita coba aja performanya. Tapi menurut gue ini ya nggak terlalu bad lah untuk modifikasinya sih, meskipun nggak terlalu banyak. Jadi kita langsung exit to ground aja. Oke, kita coba mobil ini. Oke, not bad untuk acceleration-nya, meskipun nggak semantep Krieger yang merupakan mobil nomor 1 atau Emerus. Tapi feel-nya ini gue rasa nggak ini deh, nggak cocok untuk balapan dari ininya. Oh dia tarikan atasnya ini guys, kurang ya, nggak top fit-nya nggak tinggi-tinggi amat. Coba kita belok. Kalau untuk belokannya lumayan ngegrip. Oke, sedikit tidak terkendali di sebagian sana, tapi menurut gue masih oke. Sedikit oversteer, mungkin karena gue ngegas terlalu kenceng, tapi not too bad sebenarnya untuk handling ya. Tapi dari mobil ini gue tahu dia nggak bakalan bisa ngalahin si Krieger. Kalau nggak salah itu bahkan nggak masuk top 10-nya supercar ya, kalau nggak salah. Correct me if I'm wrong, tapi ini emang nggak akan bisa kalian pakai buat bertarung lawan Krieger. Atau kalian pakai buat balapan, lawan Emerus, Krieger, dan teman-temannya itu Wagner. Jadi untuk 1,3 juta, mendingan kalian nambah dikit lagi buat mobil, beli mobil yang kayak gitu. Kalau misalnya kalian pengen balapan, tapi kalau buat tampang, menurut gue ini cakep banget bentuknya. Salah satu mobil favorit gue setelah gue beli ini. Ini kayak bakal gue sering pakai buat jalan-jalan keliling kota aja sih.
nggak bakal gue pakai buat balapan. Jadi ya udah segitu. Kalau misalnya kalian suka videonya, kalian bisa like, comment, dan subscribe. Jangan lupa nyalain loncengnya supaya nggak ketinggalan video-video lain dari gue. Dan ya, enjoy beauty shot berikut ini.